para pokupong yang suka konten prank ini dapat banget aku ide baru buat ngeprank caco. Ini tadi aku habis beli jajeng. Ini apa? Ini adalah lipstick. Coba aku pakai dulu kali ya. Mana hasilnya nih? Coba, coba hasilnya itu loh. Biar kelihatan lebih nih bekas gitu. Kalau nggak dipakai ntar dikira masih baru, kan ketahuan tuh. Entah. Aduh, kacau ya deh, asli deh. Asli. Wah, berminyak banget. Kok cewek bisa ya pakai lipstick itu berminyak banget, asli. Ini rencananya lipstiknya aku taruh di dalam tas aku. Nanti gimana caranya aku minta dia buka tas aku terus dia lihat ada lipstik gitu. Pengen tahu reaksinya gimana pas lihat ada lipstik. Ini lipstik siapa? Aku pengen tahu reaksinya gimana. Kita bikin dia kayak bekas dulu. Banyak lecet-lecetnya ya. Yang penting ada lecetnya aja sih. Oke, kalau gitu kita langsung tungguin cacunya pulang ya. Nanti kita prank dia. Oh, sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa share. Karena bikin konten prank itu susah banget. Harus dapat sikon, situasi, dan kondisi yang paling tepat gitu. Susah, benar. Kebetulan aku selalu pulang duluan, makanya punya chance kita buat persiapan. Oke, langsung aja kita ke videonya. Hai, hai. Aku pulang. Gimana? Kamu lama banget, gila. Iya, untuk 2 jam. Iya. Wush, capek. Cium dong. Cium dong. Manja banget dong. Udah mulai musim gugur ya? Belum, masih panas banget kok hari ini. Kok beda? Kita tinggal di Tokyo kan? Iya sih. Kok beda? Panas hari ini. Rasanya beda. Perasaan kamu aja itu. Udah sejuk. Gimana menurut kamu? Apa itu? Charger. Yang wireless. Oh, itu. Gimana? Berapa nih? Berapa? 2700 yen. Hah? 2700 yen, tapi bisa buat di-charge buat Apple Watch. Ini bekas? Baru, ini Amazon kok. Ini kamu ini. Murah ya? Ya, kan buatan Cina. Oh ya. Kalau buatan Cina mungkin bisa cepat rusak. Iya. Jadi mungkin ya. Makanya kita pikir murah kan? Yang Jepang aja. Yang Jepang aja? Iya. Ambilin itu kartu kredit aku. Kredit kan? Kartu kredit ambilin. Mabri? Iya. Oh iya. Oke. Mana? Di dalam tas itu. Di mana? Rahasia. Gak ada? Gak ada rahasia tuh. Gak ada yang buruk jelek gitu? Apaan yang buruk jelek? Gak ada. Jadi ini apa? Baru aku ketemu ini di dalam tas kamu. Temu di mana? Dalam tas kamu. Tas bagaimana kamu ini. Buka-buka tas aku? Ha? Di samping ini, di dalam ini, begini. Di samping dompet ada lipstick. Lipstick mana ini? Yang siapa? Ini. Ini aku beli buat kamu. Tapi udah buka. Hah? Udah buka. Oh
no. Nah ini bukan kelihatannya apa ya, baru gitu. Iya kelihatan baru. Tapi baru ini kok, serius ini. Mungkin tadi ini mungkin setau itu ya udah pakai nggak ini? Ya udah pakai kan? Iya, udah pakai kayaknya. Kayaknya? Ini ya, ini buat jadi kamu ini. Siapa? Ini. Hah? Bukan siapa-siapa. Siapa? Ini. Bukan siapa-siapa, enggak punya siapa-siapa, Bu. Ini. Kenapa aja? Ini punya kamu ini. Mungkin kamu yang masukin kali. Ini bukan buat aku. Bukan punya kamu ini mungkin. Bukan. Hah? Aku enggak suka warna ini. Karena enggak cocok sama aku. Enggak suka warna itu? Iya, ini kayak apa ya? Orange gitu kan? Ya, aku lebih suka pink. Jadi, ya. Ya mungkin. Aku enggak beli ini. Orange kan? Pink ini. Orange, pink ini. Orange. Pink ini. Bukan. Soalnya cowoknya apa matanya beda. Present. Buat siapa? Present buat kamu ini. Bukan, kalau gitu ya harus apa ya, kayak hadiah gitu. Kenapa yang tadi, kenapa teranjang kayak ini? Ya soalnya kan percuma juga kalau ada boxnya juga kan. Kenapa buka tapi ya aku beli yang bekas. Yang bekas? Aku nggak mau karung itu. Nggak tahu kan siapa pakai itu. Iya tapi kan. Karung cowok-cowok pakai gimana dong? Enggak kan? Karung cowok-cowok pakai gimana dong? Enggak kan? Karung cowok-cowok pakai gimana dong? Enggak kan? Enggak kan? Tapi. Kok kamu kira aneh-aneh? Ya suka itu udah buang aja, ha? Mungkin. Bukan buat aku ya. Buat cewek lain gitu. Jadi warnanya aneh gitu ya? Enggak kok, mana aku kan lihat mau buat cewek lain buat siapa coba? Kamu ada hati ya? Hati apa? Perasaan gitu. Perasaan sama orang lain? Iya, enggak ada. Serius enggak ada. Kok Munda ada beli ini? Hah? Kok Munda ada beli ini? Enggak mungkin ini punya sampai sekarang punya kamu teman, enggak beli enggak, kayak gitu. Punya teman aku kayaknya ketinggalan deh ini. Tapi kamu bilang beli. Aneh. Enggak waktu kayaknya sih mungkin sama teman aku ketukar. Jujur gitu. Jujur dong. Hah? Jujur. Kok aneh sih kamu bibirnya? Apaan? Kok merah-merah gitu? Apanya merah? Ini tadi waktu aku beli aku yang coba. Serius ini. Kamu coba? Aku yang coba. Iya tuh. Aneh banget. Iya, tadi aku yang coba ini. Kamu kayak banci. Hah? Banci. Iya. Nggak tahu cocok atau enggak gitu buat sama kamu gitu. Kalau gitu coba pakai kayak gini. Iya, kalau kenapa kamu coba di bibir kamu? Kalau di usah kan? Enggak, kalau di bibir kan lebih real gitu. Pas dipakai di bibir oh kayak gini. Sayang, ya. Mungkin kamu enggak tahu. Semua bibir beda warnanya. Jadi, kalau kamu cocok, aku enggak cocok. Kalau aku cocok, kamu enggak cocok. Kayak gitu. Jadi jangan coba-coba kayak gini. Berarti aku salah ini kalau gitu. Ya udah kalau gitu dibuang aja kali ya. Kalau buang sayang. Ya kamu pakai aja ini. Ya kalau gitu ya. Oke lah. Enggak apa. Iya. Cuma aku kira mungkin ya kamu seringkuh gitu. Soalnya aneh. Kenapa di samping dompet ada gitu? Enggak. Gitu ya. Apa? Kamu pikirannya ada-ada aja coba. Kenapa? Ya semua cewek mungkin ketemu sama apa ya, lipstick di dalam tas suami. Aneh gitu. Kenapa ada di sini gitu? Oke, aku cuci ya. Cuci tangan dulu. Apa mau dipotong? Disunat. Iya, oke lah. Kaget aku. Oke. Boku aku bingung sendiri. Dozo. Ai, tadaima. Oi. Dozo. Dozo, tadaima. Dozo. Aku dikira selingkuh. Yo.
jangan. Ah, ini enggak, bentar, ini enggak, baju aku warna putih. Enggak apa-apa. Enggak, sayang. Entar. Enggak apa-apa. Aku kasih. Bukan. Lipstick. Enggak. Bentar. Kena dikerjain lagi. Nyum. Enggak. Banyak minyak ya enggak? Enggak suka aku banyak minyaknya. Kamu coba ya. Ini ya, istriku ini benar-benar apa ya, dewasa gitu ya. Jadi bisa kontrol emosi, jadi nggak langsung menggebu-gebu gitu. Ya, kalau ada tanda-tanda yang ini, yang kisma gitu, ya mungkin, pasti gitu kan? Pasti, ya. Pasti, ya. Kondisinya bukan kayak gitu kan? Oh. Dan kamu kayak apa ya, pede gitu? Aku pede, ya pede ya, lah aku. Pede. Tapi pede aku bingung alasannya tadi. Tadi dia beli baru, aku bilang mau beli baru, terus punya teman gitu. Agak aneh, tapi mungkin apa ya, surprise gitu. Iya, bukas jadi Jadi Syacu itu kepikiran, ini aku beli hadiah buat dia, tapi aku gak mau kasih tahu gitu. Jadi aku beralasan pakai yang lain gitu. Iya. Oh, jadi kamu gak yang kamu pikirin bukan aku selingkuh gitu ya, tapi kepikiran itu, iya, itu hadiah buat kamu gitu. Iya. Oh, untung. Bener. Untung ya. Bener, kamu baik banget. Ngomong-ngomong, kamu pakai? Iya, aku tadi itu kan baru. Sebenarnya itu baru. Baru? Baru, tapi aku ini pakai terus gitu. Terus aku ke di kertas aku gini-giniin. Oh, kamu gini-gini. Banyak garis-garis. Jadi iya, kenapa gitu? Soalnya aku gini-gini langsung gitu. Ini masih masih ada ya, merah-merah gini ya? Ya, merah-merah. Berminyak banget ini, asli. Aneh. Enak banget. Kayak apa ya, makan yang pedas gitu. Oh gitu. Kalau Syacu orang Indonesia mungkin aku udah ditampar kayaknya. Oh gitu. Kamu selingkuh ya, wah gitu. Begitu? Ya nggak tahu kan, aku bilang pendapat aku. Indonesia takut ya. Oh, mama Indonesia serem. Jangan gitu. Jangan salah kamu. Bener ya, setuju ya Bu Kupong ya. Mama Indonesia serem banget. Kenapa Syacu percaya sama aku? Karena selama ini aku selalu jujur sama dia. Iya. Aku nggak pernah selingkuh, juga nggak pernah main sama cewek gitu, belum pernah. Mungkin habis ini kan? Belum. Oke, itu dia dulu. Bung, aku ngerasa seneng banget. Ternyata si Acu pengertian banget sama aku. Dia nggak langsung marah-marah, itu yang bikin aku jatuh hati sama dia. Oke, thanks for watching and always be smart and bye bye. Jangan gitu. Ada kismat. Gimana bibir aku gitu? Gimana? Kelihatan aku udah cocok gitu ya? Cocok gak? Mas. Pakai lipstick jadi kayak cewek gitu. Hatiku jadi berubah.